penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral, kura-kura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah, tidak lama waktu ikan paus gitu, bahkan ini ditemukan ternyata kawasan ikan paus. Yang mempengaruhi rantai makanan, bagaimana prosesnya? Ini bukan tentangku, kamu, ataupun dia. Ini perihal sampah plastik. Indonesia menghasilkan 3,20 juta ton sampah plastik dan menduduki peringkat kedua sebesar 14% dari total produksi sampah. Celakanya, hanya sedikit sampah plastik yang terdaur ulang dan lebih mengerikan lagi, sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton akan mencemari lingkungan pada 2040 mendatang. Terkecuali, kita sebagai masyarakat sadar untuk meminimalisir sampah plastik dengan cara 3R. Reduce, mengurangi sampah. Kita harus mengurangi pemakaian produk yang nantinya akan menjadi sampah, terutama pada produk yang lama terurai. Reuse, menggunakan kembali produk yang sudah pernah terpakai. Misalnya nih, botol kemasan minuman yang bisa dijadikan pot tanaman. Recycle, memberikan kesempatan kedua kepada produk bekas yang dapat dijadikan produk baru, yang dapat memberi benefit kepada kita semua.